konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview. Banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Welcome to Spin Off Train Hunter ILC. Wow, 4 palang guys. Ya. Pemandangannya seperti di Jebel 27 nih, ya. Pemandangan palangnya. Karena enggak. Beda. Hanya pemandangan saja ya, VIP-nya. Tapi kalau untuk rambu silangnya tuh beda, cuy. Ini masih original. Ya. Rambu silang tumpuk ini gini tuh original. Dari sononya memang seperti itu. Nah. Yang asli itu penempatan rambu silangnya seperti ini nih, yang di tengah nih. Nah, yang di tengah rambu silang yang atas itu menimpa yang di bawah, ya. Dua garis yang di atas. Jadi yang diperlihatkan itu cuma di bawah. Nah, ini yang asli nih. Di negara ini sendiri juga gitu alfarnya. Oke. Mari kita tunggu kereta yang melintas. Yo, kita lihat penutupannya. Krek. Langsung. Langsung. Cep. Terus. Oke, ada yang janggal di sini, di mana palang itu terlalu panjang, cuy. Ya, palangnya terlalu panjang, terlalu bablas gitu. Tapi kalau dipotong dikit malah jadi ada celahnya. Dan jeleknya lagi itu ada stikernya. Apalagi lampunya redup. Grand Max nyepem si Alan. Dua kali disepem lu. Ini kayak ada peron ya. Peron. Itu dia katanya tuh. Serayu. Balik lagi serayunya. Sesingkat itu kah? Wah, udah panas ini bagian sini nih. Jadi guys, ya. Kita ke lokasi lain di JPL Edisi Bandung dan bye bye. Terima kasih atas perhatian Anda untuk menonton Indonesia Level Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 YouTube Alifasa.